Kita jumpa lagi dalam rancangan Al-Qisah di G+ dan Facebook ya. Di mana malam ini saya nak ceritakan seperti mana dijadikan kisah hantu Wibau Suri. Itulah cerita dia ya malam ini. Cerita kisah Wibau Suri ini sebenarnya ya. Sebelum itu, mohon maaf ya. Selamat datang kepada penonton baru dan juga selamat datang kepada penonton-penonton lama lah ya. Dan seperti mana, seperti biasa saya ingin menyebut nama-nama yang regular ya, regular customer lah ya, iaitu Ejo Laza, Malano, No Azila, yang bapak-bapak tu Dila Ismail ya. Saya di sibuk dan juga siapa lagi, Mama Sally, tak ingat setiap kali saya buat rancangan ni dan di luar video saya tak ingat nama-nama ya. Itulah saya sebut tadi, sama datang kepada yang baru dan juga yang regular ataupun yang lama ya. Ok, kisah Pau Suri ni. Oh, sebelum tu ya Allah, lupa lagi ya, kejap lagi apabila habis cerita Pau Suri ini, saya akan tunjuk salah satu lagi hantu ya, gaya rupa hantu berjalan. Selalu kita tengok pocong berjalan, mutianak berjalan, apa lagi, macam-macam jenis hantu lah ya, cara dia berjalan, hantu Cina, hantu India. Okey, malam ini saya nak tunjuk gelagat hantu jellyfish. Garanti you all tak pernah tengok, you have not seen jellyfish ghost punya cara jalan lah ya. So malam ni saya nak tunjuk macam mana jellyfish, hantu jellyfish berjalan. Okay, alright. So kisah hantu Pau Suri ini sebenarnya mempunyai banyak versi ya, banyak version lah. Dan diketengahkan oleh dulu sebab saya TV3 ya, ada buat kisah seram ya, hantu Pau Suri ini, hantu Pau Suri ini. Dan ia bermula tak silap saya pada tahun 2006 ya, di beberapa taman perumahan di Malaysia ni lah ya, di sekitar Malaysia. Dan disebabkan dia mempunyai berbagai-bagai versi ya, orang ni cerita macam ni, orang ni cerita macam ni, orang ni cerita macam tu, saya pun pening. So saya akan ceritakan apa yang saya dengar. Lepas tu saya 2006, saya pun tak ingat saya di mana, saya di Morobo ya, dengar cerita oleh seorang rakan ya, bagaimana di taman dia didatangi oleh hantu Pau Suri. Dan sebelum tu hantu Pau Suri sebenarnya ada orang kata sampai dia dulu ya, 2006 atau 10 tahun dulu lah ya, masih terdapat nanti orang menjaja kuih ya, di pagi atau malam hari, kuih dan makanan ke taman ke taman ya, ada yang menggunakan roda tiga, ada yang kalau di kampung-kampung ya, ada yang berjalan menggunakan jalan kaki ya. Dan dipercayai hantu Suri ini ialah seorang wanita di mana dia telah mati dilanggar ya, dilanggar kenderaan ya, saya tak pasti dilanggar apa, tapi dia mati di tepi jalan raya lah ya. Jadi semasa itu dia tengah berniaga kuih pau lah ya, dari taman ke taman ya, kampung ya. Dan telah dilanggar dan di situ juga dia meninggal dunia, dan di situlah cerita ataupun kisah kuih pau Suri ini timbul ya. Dia akan menjaja kuih pau dia ni ya, kepada taman-taman ya, yang di pedalaman ya, di mana dia akan datang ke rumah ya, dia memberi salam okay, dan mengetuk pintu ya, memberi salam dan ingin menjual kuih pau ya. Kuih pau ni memang sedap, saya tak pernah makan ya, tapi diceritakan kepada saya bahawa kuih pau dia memang sedap. Dan yang anehnya bila kita dah makan habis ya, kalau dulu-dulu kala rumah sekarang pun ada ya, dia letak makanan di dalam tudung saji, ditinggalkan di lampu, dan besoknya tu kuih pau masih ada elok lagi di situ. Okay, jadi ini
berlaku kepada seorang satu keluarga di mana pada satu malam tu dia sedang mencuci kereta di laman rumah dia, rumah bawah, pokok-pokok rumah kampung kan. Dia korang agak awal, dia korang dalam 9-10 malam macam tu, dia tengah mencuci kereta dia. Tiba-tiba dia nampak dari jauh lorong masuk ke rumah dia tu, dia nampak ada seorang wanita sedang bawa bakul di kiri tangan, kiri kanan tangan dia, ya, sambil menyebut, "Kuih pau, kuih pau." Dia menyebut kuih pau, ya, dia ingin jual kuih pau dia. Dan sambil dia menyebut, dia datang, ya, solat di dalam awang-awangan, ya, datang kepada abang tadi yang sedang mencuci kereta tadi. Ya, jadi abang tu sedang menggosok kereta, dia membongkok macam tu. Sedang gosok kereta, jadi abang tu mandau, dia datang. So, abang tu pun bangun. Dan sebelum sempat abang tu mau bersalam, hantu kuih pau lah, hantu kuih pau sendiri tu yang mau bersalam. Dia bersalam, katanya dia ingin jual kuih pau dia, cubalah makan katanya, cuba sekarang. Jadi abang ni tak tahu apa, panggil luar rumah ke dalam dia, suruh ambil duit nak beli kuih pau. Ya, Allah Allah, saya sendiri tak tahu apa dia jual. Dan dia pun memberi beberapa biji, ya, apa yang dia ingat, dia hanya membeli 4 biji. Kerana malam itu, dia, suami dia, dia, abang ni dengan isteri dia, dengan anak kecil dia saja. Okey, yang ada di rumah, maka dia beli 4 biji. Sebab tu kuih pau tu agak besar, saiz dia, ya. Jadi dia beli, dia tanyalah, ni kuih pau ni siapa? Okey, siapa yang buat? Dia menjawab, ya, suri tu menjawab, kuih pau ni gini. Tapi dia rasa dah rasa macam tak sedap. Sebab apa? Kuih pau tu bila dipegang seolah-olah macam tidak berada di tangan, macam timbul. Itu yang saya beritahu. Dan dia pun membeli 4 biji. So berlalu pergilah suri tu, ya, yang jual kuih pau ni pun menghala keluar, jalan keluar ke keluar. Dan dia pun bawa masuk kuih pau ke dalam rumah dengan isteri dia. Isteri dia tanya, "Siapa tu, Pak?" Dia cakap, "Itulah kuih pau korang jual kuih pau, namanya suri." Kata isteri, "Okeylah, kita makanlah." Si isteri ambil makan sebiji, makan sebiji, tinggallah 3 sepatutnya. Pun tak habis, dia panggil yang si abang ni tadi, abang ni tadi makan yang tak habis tu. Abang tu pun ambil makan, dan besoknya dia letak di dah malam, dia pun letak di bawah tepung saji di dapur. Jadi keesokannya pagi-pagi, ya, mereka bangun semayang subuh, si isteri terkejut, beli hanya 4 biji, kenapa masih ada 4 biji dari di atas meja di bawah tepung saji. Jadi dia tanya si suami, "Semalam beli berapa biji?" Suami kata, Empat biji. "Dah makan sebiji, kenapa ada 4 juga?" Dia pun kata, "Bah, mungkin kita silap tu, ataupun suri tu yang jual pau suri tu salah wangi pun." Si isteri pun diam, dan biar 4 biji tu di atas meja. Jadi mereka pun selesai semalam subuh. Dan lepas selesai semalam subuh, si isteri pula terasa tak sedap badan. Ya, mereka ni dua-dua bekerja kilang, kan. Saya tidak mahu sebut di mana ataupun di negeri mana. Dan masa-masa nak pergi kerja lah, si suami nak hantar si isteri pula tak berapa sehat badan dalam bilik air. Katanya badannya, lutut dia tiba-tiba rasa lemah. Jadi si suami kata, "Tak pula, nanti dah pagi sikit, kalau 7 lebih dia akan sendiri akan telefon ke penyiasat isteri dia, bila beritahu dia MC." Ya. Jadi di situlah agak sedikit ceritanya untuk bagi pertama malam ni, ya. Dan sementara tu pau suri ni ataupun orang yang jual untuk kuih pau suri ni telah pergi ke taman-taman yang lainnya, di mana satu hari apabila penduduk kampung duduk bercerita di kedai kopi, maka ramailah orang yang kata, "Penduduk-penduduk kampung yang berkata, ada dia beli, ada aku beli pau suri ni."
sana pun cakap meja, sana pun cakap ya, ada aku beli. Jadi akhirnya mereka ketahuan. Itu bagian kedua, nanti saya akan ceritalah. Ya. Jadi begitulah kisah bagian pertama, Paus Pi-nya. Malam ini, ya, dalam acara Al-Kisah Seram Malam Jumaat. Ya. Oke, kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Karena sebenarnya belum mandi ini. Ya, saya tahu ramai kat luar sana pun belum mandi. Garanti punya. Ya. Saya nak pergi mandi dan seperti mana saya sebut tadi, nak tunjuk macam mana hantu jellyfish berjalan. Okey. So, hantu jellyfish ni sebenarnya, dia lebih. Dia lolai. So, dia akan berjalan begini. Okey. Dia akan bangun. Okey. Dia akan pusing.